Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Bro A dimanapun kalian berada, selamat siang. Kali ini kita lagi berada di Bali, masih di Bali lah. Nah, ini kegiatan hari ini kita mengisi kegiatan dengan bakar ikan. Sementara belum ada kegiatan dari pimpinan, kita mengadakan bakar-bakar ikan. Hasil beli di pantai abang-abang. Ini bersama abang-abang langsung. Ikan memang, bang. Ikan apa, bang? Bang? Ikan karang, ikan karang. Ikan karang, bang. Dapat dari mana, bang? Nih, bang? Kebetulan tadi pagi kita beli di pasar Badung. Pasar Badung. Iya, pasar Badung. Untuk ikan di sini murah-murah apa mahal-mahal, bang? Kalau diterima, ini sih kalau dibandingkan sama yang di Jakarta, ya hampir-hampir sama juga sih. Hampir sama, bang. Tipis aja. Tergantung ikannya juga. Kalau ikannya segar, ya harganya juga lumayan. Kalau yang mulai busuk-busuk ya murah. Kalau yang busuk udah nggak yang mau. Yang penting keseruan, kebersamaan, bang. Ya. Momen di Bali toh, bang. Ini ada tim bumbu abangku satu. Ahlinya ahli. Intinya inti. Ahlinya ahli bagian bumbu. Bumbunya apa aja, bang? Ini, bang. Kayaknya udah spesial, bumbu spesial ini. Rahasia ini. Udah rahasia. Ini kasih tahu. Gimana rahasia? Dibeli di pasar. Ada abang gue juga. Gimana, bang, kegiatan hari ini, bang? Mantap. Mantap, bang. Bakar ikan. Bakar ikan. Mantap. Abang gue satu yang tukang kipas nih. Gimana, bang? Hari ini, bang? Hari ini kita mau makan. Kita mau makan. Ikan. Ikan betul. Kalau bahasanya di ikan. Bahasa di YouTube itu mukbang, bang. Mukbang besar. Besar kita. Nah, kita bersama Bli juga nih. Namanya siapa, Bli? Bli Wayan. Bli Wayan. Ya. Oh. Udah berapa lama di damkar nih, Bli? Udah 10, mau 11. 11 tahun ya? 11 tahun. Untuk kegiatan sehari-hari apa, Bli? Sama cek armada, cek lokasi, terus siaga 24 siaga jam pasti ya. 12 jam, kita 12 jam di sini. 12. Oh, gantian piket gitu ya? Gantian piket pagi dan malam. Tapi pastinya 24 jam kan? 24 jam. Pasti itu. 24 jam. Berarti pelayanan untuk masyarakat nomor 1 ya? Nomor 1, sama kayak Badung dengan armada yang paling banyak dan pos paling banyak di Badung. Oh, gitu. Armada paling baru semuanya. Mantap. Ini ya unitnya ya, Bli ya? Ini yang salah satunya lawas. Ini ya. Yang lawas 08 sama yang Yahino. Untuk unit yang lainnya di mana, Bli? Kita dibagi dua UPT, Badung Selatan dan Badung Utara. Jadi tiap UPT itu ada sekitar 7-8 pos. Oh, gitu. Untuk kemarin kayaknya ada yang kebakaran, Bli. Gimana? Nah, kemarin sekolah SMK kebakaran. Karena konsleting listrik. Rata-rata kalau di Bali kebakaran itu karena konsleting listrik. Gitu ya. Mereka nambah daya tanpa mengganti kabel. Tanpa konfirmasi pihak. Iya. Gitu ya. Dari pihak PLN. PLN mereka ya. Nambah daya tanpa mengganti kabel biasanya itu. Oh. Berarti sering ya kebakarannya? Paling sering konsleting listrik. Berarti beli ini langsung. Iya. Gas. Gas. Mantap, beli. Teman-teman selamat, untuk di sini
ada berapa personil beli? Untuk sekarang pagi kita ada 8 orang. 8 orang. Jadi 9 orang. Jadi satu sip itu sekitar 9 orang. Oh gitu. Oke, beli, makasih ya. Makasih. Lanjut lagi di pembakaran ikan ini. Oh, ini kita lagi lihat bumbu sekarang. Beli. Nggak dengar. Nah, ini abangku yang jago meracik bumbu. Ini namanya bumbu colo-colo. Mantap kalau di colo-colo, Bang. Colo-colo. Kalau dikasih apa itu? Buat bakar-bakar ikan dah. Ikan apa aja mantap kok ya. Itu colo-colo itu khas mana, Bang, itu, Bang? Ya, bisa dibilang Nusantara sih. Nusantara, Bang. Apa namanya? Bikin ikan bakar pasti ya selalu pakai ini, apalagi orang yang suka apa namanya itu ikan sambal-sambal masalah pedes lah. Oh gitu. Pasti dia akan buat ini. Bawang merah ya, Bang? Bawang merah, cabai, tomat, nanti ditambah. Oh, yang ini udah diracik tadi ya? Iya. Nanti kalau udah ini baru tinggal kita kasih apa yang namanya kecap. Oh, siap, Bang. Biar enggak terlalu manis, enggak terasa lah itu ya, Bang. Mantap pokoknya lah, mantap. Kalau untuk sambal ini biasa. Pokoknya lihat videonya sampai selesai, sampai ujungnya. Besar kalau nggak nonton sampai selesai. Ini keseruan di Bali, kita lagi bakar-bakar ikan. Walaupun tidak di pantai, tetap seru. Yang penting di Bali. Ada abang gue ini, kalau motong bawang merah udah andalan. Ahlinya ya, Bang. Iya. Karena terlihat yang kebersamaan kan, agak punya halannya seperti ini lah, kecil seperti ini ya. Ini pemirsa. Bukan masalah enaknya. Pemirsa harus lihat, ini betapa sedapnya kalau udah jadi ini. Lanjut lagi kita lihat proses pembakaran. Ini ada kukuk juga ini. Nah, kita lanjut melihat proses pembakaran lagi. Subscribe. Jangan lupa like, komen. Nah, ini guys. Bakarnya ikan walaupun tidak di pantai tetap happy. Yang penting di Bali. Tunggu sampai dimakan ini, weh, rasanya sedap. Gimana, Bang? Mantap, Bang. Lapar lagi, lapar. Jalan bis dulu. Jalan bis dulu. Semua dibuat dalam bis. Ini sambelnya belum dicampur sama sambel. Kalau udah dicampur, pasti kalian semua ngiler ini. Yang di luar kan tinggal ini. Mati ikan, beli. Mati bakar, beli. 2000. Datang lagi. Kalau bumbu ini abangku racikan khas Jawa Timur, Bang, ya? Rahasia tapi, Bang. Papua. Oh, Papua, Bang. Papeda. Jenis papeda. Untuk racikan resepnya dirahasiakan permisa. Takutnya nanti permisa bikin tapi salah bumbu. Salah lagi. Tahu ya, komen aja. Kalau pengen tanya-tanya langsung lempar komennya, pasti kita jawab. Keseruan di Bali, sebelum ada kegiatan kita isi waktu kegiatan dengan bakar-bakar santai, menikmati Bali. Situ juga ada acara itu. Samping ada acara, kita buat acara sendiri. Mantap pokoknya.
lanjut. Makanan udah jadi, siap disaji, dimakan. Ngeri. Mukbang bareng Brimob. Jin bang, untuk makanan gimana bang ini bang? Jos. Abang yang buat sambal ini gimana bang? Sedikit terus, habisnya pas. Cuman kurang rasa kejunya ya. Jadi ini lebih cepat tinggi. Masuk.